Assalamualaikum, bisa dengar suara saya? Waktunya sudah berjalan, saya kasih contoh soal ya. Untuk menghitung momen inersia sistem partikel. Misalnya, begini. Dapat tiga partikel. Gambar. Partikel pertama bermassa dan bermassa dan misalnya ini 5 gram. Misalnya misalnya A hitung momen inersia dan sumbu putar. Garis X sumbu X ini sumbu X yang B hitung momen inersia sistem partikel ya dengan sumbu Y sebagai poros. Yang C hitung momen inersia men dengan poros tegak lurus bidang pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau sumbu Y ini sebagai poros, maka yang dihitung adalah M1 dan M2. Kalau sumbu X sebagai poros, yang dihitung hanya M3. Sumbu putar garis X berarti yang dihitung cuma M3 saja. Mengapa? Karena M1 dan M2 terletak pada poros. Nah, jawab dulu ya. I pada sumbu X ya. I1 plus I2 plus I3. I1 dan I2 karena R-nya itu 0, maka tidak dihitung. Langsung M3, R3 kuadrat sama dengan 5 kali 3 kuadrat. 5 kali 9, 45
kilogram meter. Nah, untuk yang B ya, yang A ini. Untuk yang B, I pada sumbu Y tetap I1 plus I2 plus I3. Cuma I3-nya tidak dihitung karena diputar di sini. Jadi M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah 0. M1-nya 1. R1-nya 2, jadi 2 kuadrat. Ditambah M2-nya 3. R2-nya 4. Sehingga di sini 2 kali 2 4 ditambah 4 kuadrat 16, 16 kali 3 48 sama dengan 52 kilogram meter kuadrat. Bagaimana untuk yang C? Karena yang C ini momennya saya dengan poros tegak lurus bidang, perpotongannya di sini ya, cuma seolah-olah menembus gini ya, diputar, berarti semuanya muter ya, semuanya muter, berarti adalah I sama dengan I1 plus I2 plus I3. M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat. M1-nya ya, sama dengan yang ini tadi. 1 tambah 2 kuadrat ini. 4. M2-nya ini 48. I2 ya. Kalau I3-nya ya ini 45. Atau ini aja langsung ditambahkan 45 tambah 5. 97 kilogram meter. Ini contoh menghitung momen inersia sistem partikel. Ini kan anak-anak untuk contoh soal ya. Kalau benda tegar itu kumpulan dari partikel yang tidak tahu. Kalau partikel itu sangat kecil, misalnya atom, atau kalau benda tegarnya, misalnya bola. Ini bisa dengar saya kan ya? Bisa, Pak. Ya. Setelah ini saya kasih link untuk latihan ya. Itu segera kamu kerjakan terakhir besok malam. Jam 9 terakhir. Soalnya 14 semua. Ya mirip-mirip itu tadi soalnya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau enggak ada, cukup sekian ya, kita meetingnya enggak lama-lama, 20 menit aja. Oke, Amelia, Danang, Debi, Dina, Erika, Novia, Septia, Silvia. Murid baru itu saya, jadi saya gunakan untuk kontrol. Yang tidak masuk di meeting, kalian tahu, kalian kasih tahu tugasnya di paste di
tim gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak live dulu ya.